Sabar ya Ki. Sabar Ki ya. Yang penting lu laku udah bisa. Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kerinduannya Lesti pada sang kekasih yang pada malam hari ini melakukan gladi resi SCTV Award tentu saja membuat banyak orang di malam hari ini merasa baper karena momen mesra dan romantis pertemuan awal mereka, yakni Lesti dan Bilar, terang-terangan go public. Lesti publish di feed Instagramnya ya dengan caption yang begitu manis. Tentu saja unggahan foto-foto tersebut menggugah selera kita yang haus akan multivitamin dari hubungan mereka berdua, hubungan Lesti dan Bilar tentunya guys. Ya, karena hal tersebutlah kemudian sang asisten Yuli mau membongkar beberapa foto Lula Lesti Bilar yang begitu romantis. Namun tak semua ya terlihat nampak Yuli semakin berani karena gu publiknya Lesti mengunggah momen-momen mesra kemesraan di antara mereka berdua, hubungan Lesti dan Bilar. Tentu hal ini semakin menguatkan kita bahwa hubungan Lesti dan Bilar sudah semakin nyata, sudah semakin jelas, sudah semakin pasti bahwa arahnya kemana, mau dikemanakan. Walau tak terucap langsung kata-kata di mereka bahwa mereka sudah jadian, bukti-bukti nyata ketika Bang Bi terciduk membawa, menyelipkan foto si Dedek Lesti di balik dompetnya. Ya, dan bukti-bukti lain yang begitu nyata dan tak sengaja mereka ungkap sendiri. Senyatanya itu adalah bukti kuat bahwa hubungan mereka bukan main-main. Dan tak disetting oleh manusia, tetapi adalah settingan Tuhan yang sukses mempertemukan mereka berdua. Ya, karena hal tersebut terungkap bukan saat mereka berada di atas pentas atau diwawancara, tetapi di backstage, yang tentu hal itu adalah ketidaksengajaan, naluriah, jasmania, dan itu adalah insting kesamaan, insting cinta yang nyata-nyata telah melenakan hati mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Hal inilah juga yang menepis berbagai orang-orang yang menyinyir, yang nyinyirin hubungan Lesti dan Bilar yang sampai saat ini sudah melebihi 4 bulan lamanya hubungan mereka. Semoga dan kita doakan Dedek Lesti segera disembuhkan, diangkat segala penyakitnya, dan Bang Bi yang sibuk memerankan sebagai seorang suami yang rela bekerja pontang-panting demi menafkahi sang kekasih itu, ya terbukti saat ini perjuangannya yang luar biasa, belajar dan berjuang, dan itulah yang diungkapkan oleh sosok beberapa teman-temannya yang suka dengan kepemimpinan Lesti dan Bilar yang sama-sama rendah hati dan terus belajar dan tak terbawa kemana-mana karena popularitasnya yang naik tiba-tiba, tidak artis artinya guys. Itulah yang patut kita contoh dan menjadi suri teladan kebaikan-kebaikan
dari mereka berdua. Itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.